Jadi gimana menurut kalian? Ambil pak. Naikin pak. Anjir lu, udah gue bilangin orangnya gak bakal mau 200. Bre, orang Singapura tuh kaya-kaya, 200 juta tuh receh. Itu biasa buat beli batagor pinggir jalan. Ya masalahnya kompetitor kita juga banyak. Itu perusahaan sebelah mau 150 anjir. Ya elah, itu perusahaan macam gudang rongsokan aja masuk hitungan. Klien kita tuh nyari yang berkualitas. Itu salah satu kelebihan kita bre, kualitas. Ya gue paham, selama masih ada gue di kantor ini pasti produk kita berkualitas, gue sadar. Tapi kan kalau ramah di dompet juga pasti klien kita juga seneng. Kepala batu ya, gue tuh kenal orang Singapura banyak kali. Gua tuh mikirin jangka panjangnya, bre. Kalau dia kita kasih 170, itu pasti dia balik lagi. Mereka tuh asalkan bagus, nggak masalah bayar itu mahalan. Itu 170 belum soal biaya support 6 bulan loh ya. Enggak, gua nggak percaya, musyrik. Kalau dari awal udah mahal, mana lu mau dia. Konyol banget lu ya, junior aja so tau lu anjir. Lo kok nggak sih, bang? Biar junior tapi karir gua tuh cicak. Makanya jabatan lu kebalap sama gua. Oh, bawa masalah personal lu ya. Oke, nggak apa-apa. Gua kebalap seenggaknya bini gua nggak hamil sebelum nikah. Anjir, bang. Wah, anjir nih orang punya mulut kayak kontol. Ya tapi kenyataan kan. Apa-apa nih jadi gelut begini? Lagian bapak ngapain sih asain dia ke proyek ini? Sotoy pak orangnya. Lu sotoy anjir. Udah sotoy tentang bini gua, sekarang bawa-bawa pangkat. Ini bajingan banget. Udah. Saya enggak mau dengar. Kalau mau berantem di luar, ya bapak aja yang keluar. Lah iya, daripada dua orang yang keluar, mending satu aja yang bapak yang keluar. Keluar! Kan lu goblok sih. Lu kalau ngomong kagak pernah diajak kayak kon. Lu anjir sotoynya kebangetan. Lu jadi ribut lu sama gua. Sini lu. Oh, ayo gua mah. Udah lama kagak nampol orang ini. Ayo nyali lu seberapa gede sih? Bang, ini orang bang lu ya. Mas, tolong ini kantor ya. Kalau mau berantem di luar. Goblok lu. Lu goblok. Lu bakal Mas, punya pikiran enggak? Berantem tengah jalan. Enggak punya malu lu pada kalau mau berantem di luar. Gara-gara tol lu. Lu gara-garanya gua makanya kalau goblok tuh jangan kelewatan tol. Gak usah goblokin orang lu goblok. Kalau goblok ya goblok aja lu. Eh anjing, mulut kont. Gua tebas tuh mulut. Sekalian nyawa-nyawa lu. Berani bener lu ya anjing. Kalau berani. Apa ini? Tolong jangan berisik kalau mau berantem di luar. Goblok. Lu goblok. Tol kontan bang sepem goblok. Bang tol goblok. Tol bisik, bacot, ngapain lu pada berantem bisik gua? Kalau lu berantem di luar!